Bersiaplah Paunat mobil alfabet Lord A. Ayo Paunat kita mulai. 1, 2, 3, go! Halo guys, selamat datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Dan di video kali ini guys, Pandu Gaming dan Paunat akan coba mainkan game Backrooms Morp lagi. Kita akan mencari-cari Morp Backrooms. Dan di episode kali ini kita akan mencari Mutant Rainbow Friends dan mobil alfabet Lord. Ini pasti keren banget guys. Dan mobilnya bukan hanya satu guys ya, kalau nggak salah ada 5. Tapi nanti kita akan lihat aja dan videonya pasti bakal seru banget. Dan kalian nonton sampai habis biar kalian tahu lokasi-lokasinya. Oke guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu guys ya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Subscribe sekarang juga karena semua itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Dan sekarang kenapa Pandu Gaming diikuti sama 2 gembel gitu kan? Dua-duanya majunya sama, kocak. Apa Paunet dia adalah cucunya Paunet? Yang bener aja, Pak. Bukannya cucunya Paunet cuma satu, yaitu Pandu Gaming. Oh gitu, ternyata Paunet mengangkat satu cucu, guys ya. Kata Paunet-Paunet menemukannya di tong sampah. Yang bener aja dong, Pak. Oke, guys. Sekarang kita akan langsung mulai aja permainannya. Let's go, Paunet. Kita akan mengambil yang pertama adalah Linggis. Bagi kalian yang gak tau Linggis, lokasinya Pandu Gaming akan kasih tahu masuk ke dalam perosotan ini yang mana yang bener ya. Kita akan coba yang merah aja deh. Semoga aja bener. Soalnya episode sepi. Ya, salah dong. Ternyata perosotannya Paunet yang bener banget. Tadi pilih yang warna biru guys ya. Pandu Gaming kira bakalan warna merah. Soalnya episode sebelumnya kalau nggak salah warna merah ini yang salah ya. Oke, kita akan masuk. Yuhu. Kita berhasil guys. Dan selanjutnya kita akan mengambil Linggis yang ada di sini. Dan selanjutnya kita akan teleportasi nih Pak. Kita akan teleportasi ke area teater. Dan setelah sampai di sini, kalian jalan aja ke sini dan ambil martil ini. Lalu kalian hancurkan penghalang ventilasi ini. Boom. Dan selanjutnya kita akan tiarap di sini. Iya, berhasil. Bisa nggak Pak? Apa Pandu kesulitan? Ya ampun. Ayo sini Pandu Gaming bantuin. Ya, jangan kentut dong. Yang bener aja dong Paunet. Udah dibantuin malah kentut. Kita akan masuk ke pintu Green Friends. Dan kita akan masuk ke pintu Purple Friends. Nah untuk masuk ke dalam sini membutuhkan Linggis tadi guys ya. Dan ini dia morphnya. Ini adalah mobil Purple Friends. Ayo Paunet kita teleportasi ke tempat awal untuk mereviewnya guys ya. Dan ini dia mobil Purple Friends. Wah keren banget. Rodanya bisa gerak juga tuh Pak. Bisa muter juga ngeng. Pip. Tabrak ke. Ayo Paunet kita balapan Pak. Memutari area talking band. Bersiap Paunet. 1, 2, 3. Go. Kita jalan ngeng. Jangan nabrak-nabrak dong Pak. Curang Paunet, awas Pak. Ada rintangannya juga. Rintangannya talking band ngeng. Tidak. Pandu Gaming dikalahkan sama Paunet. Ya Paunet ngebug guys. Paunet gak gerak-gerak tuh Paunet. Paunet ngebug atau ngelag Paunet. Ya Paunet sepertinya ngelag guys ya. Tabrak ke Paunet. Tabrak ke Paunet. Login aja Pak. Sepertinya Paunet disconnect guys ya. Wow keren banget sih mobil Purple Friends ini. Dan dia kalau lompat tangannya juga ke atas gitu guys ya. Dan apakah dia ada dance-nya? Kita akan coba dengan lompat. Ternyata nggak ada dance-nya. Cuma geter-geter kayak gini aja. Ngeeeeng. Oke guys, Paunet udah login lagi. Ayo Paunet kita teleportasi ke lorong tua. Dan setelah sampai sini kita akan masuk ke dalam lubang ini guys ya. Bisa masuk nggak nih mobil? Kayaknya nggak bisa deh, kocak gaming. Oke, Pandu Gaming akan coba reset karakter aja agar kita bisa masuk ke dalam pipa raksasa ini guys ya. Nah, setelah sampai sini kalian belok ke sebelah kiri. Ada tanda panahnya. Bentar, di situ ada monster. Oh, bukan monster guys ya. Ternyata kursi berwarna pink. Kira-kira monster di sini apa, Pandu? Oke, di sini kita harus Obi lompat. Iya, berhati-hati. Jangan sampai jatuh. Soalnya di sini Obinya lumayan susah menurut Pandu Gaming guys ya. Soalnya jaraknya lumayan jauh. Iya, Paunet. Hampir aja tuh kan. Paunet langsung jatuh. Ayo, Paunet buruan, Pak. Episode sebelumnya, Paunet jatuh-jatuh mulu juga di Obi ini. Ayo, Paunet. Bantuan kentut. Kentut yang mendorong Paunet. Ayo, Pak. Kita akan coba merayap ke bawah sini. Dan ini dia bandage ya guys. Ini adalah
Purple Mutant. Kita akan langsung menggunakannya. Dana boom. Wow, dia udah menghancurkan penghalang ventilasinya, guys ya. Dia udah marah. Aku udah bebas, akhirnya dia bebas, Pak. Pintu ventilasinya malah jadi kalung gitu kan. Dan di sini kakinya malah jadi kayak laba-laba gitu, guys ya. Asli menyeramkan juga sih menurut Pandu Gaming. Look at this. Akhirnya aku bebas. Dan apakah dia bisa merayap di tembok? Kita coba dulu, kayaknya nggak bisa banget ya. Dan untuk more berikutnya, kita harus teleportasi ke tempat awal. Di sini kita akan pergi ke area belakang karena kita akan mengambil baterai. Bagi kalian nggak tahu, baterai hanya ada di tempat ini, guys ya. Nah, ini dia, kita akan mengambilnya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke perosotan ini lagi, guys, untuk mengambil linggis. Apa panat-panat tadi dimakan sama Talking Band? Ya ampun, cuma sama Talking Band aja Ponat kalah, guys ya. Nah, ini dia linggisnya, guys. Ayo Pak Unat. Oh, itu dia Pak Unat. Ambil dulu linggisnya, Pak. Setelah itu kalian teleportasi aja dengan menabrak tembok ini agar kembali ke tempat ini. Ayo Pak, ikuti Pandu Gaming, Pak. Di situ ada Flopa. Hai Flopa. Pandu Gaming udah lama nggak lihat Flopa. Iya, berhasil ya. Meninggoy kocak, cuma kena cairan hitamnya doang. Nah, setelah kalian sampai di sini, kalian terus lalu belok ke kanan dan belok ke kiri. Nah, di situ ada sebuah celah. Nah, di sini ada ruangan rahasia, guys ya. Di sini kita membutuhkan baterai kita. Kita pencet dan di sini ada jalan yang terbuka. Kalian harus cepat, soalnya jalannya cepat hilang tuh kan, langsung hilang lagi. Dan sekarang kita masuk ke dalam. Di sini kalian belok ke sebelah kiri. Iya, hati-hati banget jangan sampai jatuh, Pak Unat. Iya. Meninggoy. Untung aja meninggoynya nggak kembali ke tempat awal, guys. Di sini kita akan meluncur. Yuhu. Ya, bentar dulu, Panda. Jangan. Ya ampun. Panda Gaming lupa peringatin Pak Unat, guys ya. Tuh kan, Panda kentut lagi. Untung aja Panda Gaming udah sampai di ujung. Jadi Pak Unat ini selalu aja kentut kalau naik tangga, main prosotan gitu kan. Pokoknya di tempat-tempat yang sempit dan pengap, pasti Pak Unat bakalan kentut, coy. Ayo, Panda, kita lanjut lagi setelah sampai di sini. Nah, di sini ada sebuah penjara. Kita akan buka penjara. Caranya, iya. Yeah. Dan di sebelah sini ada bandage. Ini adalah Pak Polisi Mobil. Nah, ini kalau nggak salah namanya Berry atau Giri. Panda Gaming lupa, guys. Ayo, Panda, kita kembali ke tempat awal. Dan kita akan menggunakan si Giri. Ini dia. Kita sebut dia Giri si polisi aja ya. Si polisi gendut, guys. Ini ada obinya. Dan dia ada di backroom sekarang, guys. Jadi di penjara, coy. Karena dia psikopat gitu kan. Ngeek. Ninu, 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 ninu. Di situ ada Talking Band, kita akan menangkapnya. Pada sini kau Talking Band, kami akan menangkapmu karena kamu telah memakan player-player. Ya, meninggoy lagi Pandu Gaming. Oke, Panda, kita lanjut lagi. Menyebalkan kau Talking Band, asli nggak bisa dikalahin dia, guys ya. Cepat, Panda, jangan kentut lagi dong. Untung aja nggak kejepit. Oh gitu, Panda ya. Kentutnya Panda membantu Panda agar bisa keluar dari ventilasinya. Sempit, Panda ya. Nah, kita lanjut lagi, guys ya. Jadi tadi kan kita lewat sini. Nah, sekarang kita akan pergi ke elevator ini. Kita pencet. Ayo, Panat, naik elevatornya. Kita akan turun ke bawah. Dan setelah sampai sini, kalian terus saja. Ini kalau nggak salah tempatnya Teletubbies, guys ya. Dia ada di dalam sana kalau nggak salah. Dan morphnya ada di sini, guys. Ini adalah Blue Friends Mutant berkepala dua. Kita akan langsung menggunakannya. Boom. Wow, dia sangat besar, Panat. Ayo, Pak, kita akan teleportasi ke tempat awal agar terlihat lebih jelas, guys ya. Wow. Dan di sini ada biru yang lebih pekat gitu. Ini seperti jamur-jamur yang menempel di tubuhnya gitu, guys. Wow, keren banget. Ha. Aku adalah Blue Friends Mutant berkepala dua. Yang nggak like video kali ini akan ditangkap oleh Blue Friends ini. Sini kalian, kacika, kacika, kacika. Oke, kita lanjut lagi, Pak. Hati-hati jangan sampai menginjak cairan hitamnya. Pauna, di situ ada Flopa. Untuk morph selanjutnya, kita harus mengambil beberapa barang, guys. Ya, kita turun ke bawah. Di situ ada Monster Dream. Jangan sampai kita menyentuhnya bisa meninggoy. Di sini kita akan mengambil sebuah kunci. Dan selanjutnya kita akan teleportasi ke kegilaan game. Ayo, Pauna. Hampir aja Panda Gaming meninggoy, guys ya. Setelah sampai sini, kalian belok ke
sebelah kiri kita akan pergi ke rumahnya si Peppa yang jahat. Itu dia Peppanya. Lari Pauna. Dan setelah itu kalian pergi aja ke lukisan ini. Di sini ada sebuah kunci, kalian ambil apa? Panat-panat meninggoy digebukin Peppa. Ya ampun, berani-beraninya kau Peppa. Sini kau, akan kuhajar kau Peppa. Mana Peppanya? Ya, Peppanya udah lari guys ya. Itu Paunat, buruan Pak. Setelah itu Paunat teleportasi ke level 2. Setelah di sini kalian keluar aja melalui pintu ini. Hati-hati, di sini ada jebakan-jebakannya juga. Dan belok ke kanan, di situ ada sebuah pintu. Kita memerlukan kunci ini untuk membuka pintunya. Oke, udah terbuka. Kalian pergi ke bawah. Dan di sebelah sini ada peti yang membutuhkan kunci warna biru. Kalian buka aja. Nah, ini dia. Ini adalah mobil Alphabet Lord yang CAB guys ya. Ayo pada teleportasi ke tempat awal. Pada kita gak sabar untuk menggunakannya. Dan ini dia. Boom! Mobil CAB Alphabet Lord. Keren kan? Ada A-nya juga nih. Ayo pada kita balapan lagi, Pak. Pada kita gak terima tadi kalah guys ya. Bersiaplah Paunat, mobil Alphabet Lord A. Ayo Paunat, kita mulai. 1, 2, 3, go! Ngeeeeng. Ayo kalahkan Paunat Pandu Gaming. Ayo kalahkan No Talking Band. Ya, Pandu Gaming tertangkap monsternya guys. Meninggoy jadinya. Itu dia Paunat ya, pemenangnya. Paunat luar biasa. Paunat kalau menggunakan kendaraan hebat banget guys ya. Kalau lomba lari biasa pasti encok. Dan untuk more berikutnya kita harus mengambil linggis lagi yang ada di sini guys ya. Ayo Paunat diambil dulu Pak. Setelah itu kita akan teleportasi ke teater. Setelah kalian sampai di sini, kalian pergi aja ke bagian pintu purple yang tadi. Oh, ternyata pintu purple-nya udah nggak dikunci lagi, Pak. Nah, di sini ada morph yang terkunci. Kita akan membebaskannya. Dan ini adalah pasti yang ganas. Ya ampun. Kirain monsternya sangat menyeramkan, mengerikan gitu kan. Soalnya di penjara, guys. Ternyata karakternya cuma si Orange. Saya pun kita akan langsung menggunakannya. Mana kelihatan? Ya, bukan body shaming sih. Kelihatan gemuk, guys. Ya. Lihat aja di karakternya. Wow, matanya 3. Dan di bagian punggungnya ada duri-durinya juga ya. Ini seperti karakter dinosaurus gitu dia, Paunat ya. Cuma matanya 3, tapi mulutnya kayak bebek gitu dia. Badannya aja yang kayak Paunat. Iya ya, bercanda, Pak. Gimana nih menurut kalian, apakah cocok dia seperti mutan, guys? Menurut Paunat ini malah kelihatan lucu ya. Dan untuk bandage selanjutnya hanya ada di pintu merah. Jadi nggak terlalu jauh, guys ya. Nah, ini dia bandage-nya. Ini adalah mobil Red Friends. Nah, ini dia. Mobilnya kecil banget. Tabrak ke Paunat, tabrak ke Paunat. Ngeeeeng. Seperti mainan anak-anak gitu kan. Dan mobilnya ini seperti maju, berhenti, maju, berhenti, maju, berhenti, maju, berhenti. Lucu banget mobilnya, guys. Kocak gaming. Dan selanjutnya ayo Paunat kita teleportasi ke tempat awal. Pertama kita membutuhkan kunci warna hijau. Dan kita akan coba masuk perosotan, bisa nggak pakai mobil ini. Wih, ngeng. Dan selanjutnya kita membutuhkan linggis juga guys ya. Dan yang terakhir alatnya adalah martil. Banyak banget dah. Ayo Paunat sekarang kita akan teleportasi ke lorong tua untuk membuka semuanya. Ya nggak bisa nih Pak. Ya Paunat bisa guys ya. Iya, ayolah Paunat gaming. Iya, kayaknya nggak bisa. Kita reset aja daripada kelamaan. Dan kita jadi manusia aja. Lari, Paunat. The Fork-nya akan mengejar Paunat. Nah, kalian belok ke sebelah kiri. Lalu kalian terus-terus saja. Sampai di ujung ini, kalian menggunakan martil untuk membuka pintunya. Kalian pencet E untuk menggeser besi ini. Kalian masuk ke dalam. Kalian pencet tombol yang ada di sini. Nah, di sini ada pintu yang terbuka, guys. Kalian di sini harus obi. Yap, yap. Hati-hati. Jangan sampai terjatuh. Ayo, Paunat. Oh ya, Paunat udah tua guys. Jadi maklumin aja gitu kan kalau lambat. Jangan terlambat-lambat banget, Pak. Penonton nanti bosen kalau Paunat kelamaan. Nah, kunci hijau untuk membuka pintu ini. Dan linggis ini untuk... Ya, salah, Paunat. Bukan linggis dong. Martil, Paunat. Martil. Kata Paunat Pandu Gaming pelupa banget. Udah episode keberapa nih? Lupa-lupa mulu setiap episodenya. Jadi seharusnya kalian pergi ke teater. Lalu kalian pergi ke bagian belakang sini. Dan mengambil martilnya. Mohon maaf banget nih guys ya. Dan sekarang kita membuka ini dan
kita akan mendapatkan Red Friends Dajul Mutan. Ini dia karakternya, guys. Matanya besar banget, terus cuma satu bonusnya. Sangat mengerikan, dan dia kayak Hulk gitu. Bajunya robek-robek, mungkin karena berotot, guys, ya. Soalnya kan si Red ini kurus, pertamanya tiba-tiba jadi kayak gini gitu kan. Ayo ponat, kita langsung teleportasi ke tempat awal lagi. Dan untuk more berikutnya, kita akan pergi ke teater lagi. Pandegimin lupa tadi, kenapa gak sekalian aja gitu kan. Kalian pergi lagi ke pintu merah ini, lalu yang ini kayaknya kita geser. Nah, di sini ada Bandits Green Friends Mutan. Dia kayak minion mata satu juga nih, sama seperti Red tadi. Apa mana dia terlihat seperti kaktus malahan. Banyak banget duri-durinya, Baunat ya. Kakinya ada 4, tangannya ada 4, dan mulutnya ada di bagian perutnya, guys. Gimana ini menurut kalian, horor gak? Dan kakinya juga bisa gerak-gerak kayak gitu, guys ya. Ya nggak like video kali ini akan dihantui sama Green Mutan. Ayo Baunat, kita langsung teleportasi ke tempat awal. Dan selanjutnya kita akan mengambil kunci hijau ini untuk membuka pintu yang ada di sebelah sini, guys ya. Ayo tebak nih, ini morph apa? Nah, ini dia morph. Ini adalah Green Friends Mobil. Brum, 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 brum. Ini dia, guys, Green Friends Mobilnya. Ini bukan mobil sih, ini lebih ke kart gitu, guys, ya. Green Friends menggunakan kart. Keren juga nih, kart roller coaster. Dan apa Onat malah meninggoy menginjak cairan hitamnya, guys. Lari-lari-lari, ada Talking Band. Dan ya, guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini ya, tentang Pandu Gaming dan apa Onat memainkan game Backrooms Morph. Dan ya, guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini ya. Dan kalian komentar di bawah sebanyak-banyaknya morph apa nih yang kalian suka. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.